Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Inlet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki TV LG 32 inci dengan kerusakan mati total teman-teman. Oke, langsung aja saya akan coba ini, saya coba colokin. Nah, jadi lampu indikatornya ini sama sekali nggak menyala ya. Nah, di sini ini harusnya nyala merah, namun ini nggak nyala sama sekali. Oke, langsung aja saya coba bongkar dulu. Nah, ini teman-teman, sudah saya buka casingnya. Nah, bisa kita lihat, ini ada satu, dua ini. Ini ada elko kembung alias melendung ya. Bahasa Jawanya kayak melendung, teman-teman. Nah, ini ya. Ini biasanya elkonya kalau kembung itu rusak, teman-teman. Langsung aja kita ganti. Saya lepas dulu. Jadi yang kita ganti adalah elko yang kembung saja ya. Ini soldernya belum saya ambil. Nah, ini ya. Ini satu yang kembung, teman-teman. Ini nilainya adalah 1000 mikro, 10 volt. Dan satu lagi ini. Ini sama ya. 1000 mikro 10 volt, teman-teman. Nah, ini ya. 1000 mikro 10 volt. Oke. Kita coba ganti dengan yang baru. Ini ya, saya sudah punya gantiannya. Ini saya menggunakan 1000 mikro 16 volt. Jadi nggak masalah ya teman-teman. Karena ini tegangan 5 volt kalau nggak salah ya. Jadi yang penting jangan di bawah 5 volt ini elkonya. Kalau yang aslinya kan 1000 mikro 10 volt. Ini saya ganti dengan 16 volt. Nggak masalah, yang penting tetap 1000 mikro.
Masangnya jangan sampai kebalik. Ini saya kasih tunjuk. Jadi ini ada garis putih. Garis putih ini adalah min ya atau ground. Itu yang ada, kalau di PCB itu yang ada titiknya teman-teman. Ini garis stripnya ya ini ya. Ini adalah min ya atau groundnya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kayak gini masangnya. Udah paham ya? Tinggal saya solder. Kalau sudah, tinggal kita bersihkan ramat-ramatnya ini. Oke, sip. Tinggal percobaan. Soket jangan sampai lupa. Soketnya ini ya. Soket backlight. Kita baut dua saja dulu karena untuk mencoba, kalau nanti langsung berhasil baru kita baut semuanya. Kita colokin. Pastikan semua soket itu terpasang ya. Tinggal kita colokin teman-teman. Apakah ada perubahan? Nah ini teman-teman, ini sudah menyala ya, nyala merah. Kita lihat. Nah ini sudah nyala merah ya. Kita coba power on. Mudah-mudahan langsung berhasil. Mantap. Lihat teman-teman, sudah ada gambarnya ini. Ini di posisi AV. Kita rubah dulu di antena ya, biar kelihatan. Oke. Nah, ini ya, sudah menyala, teman-teman. Jadi sangat mudah ya, teman-teman. Cukup kita ganti elko yang kembung. Nih ya. Ini elko yang kembung. Ini nilainya 1000 mikro. 10 volt 2 biji ya. Ini TV-nya sudah langsung menyala, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Dari Pandansari Aji Barang, saya Zainlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.